Silakan dari Pak Wali Kota dulu. Ya, selai lawu adalah makanan tradisional Pariaman dan ini bisa dikembangkan menjadi makanan yang lebih mutunya yang bisa juga mengangkat ekonomi masyarakat. Oke, satu kata, silakan Bu Gabu. Insya Allah kalau semua orang Minang, tokoh-tokoh politiknya, tokoh-tokoh ormasnya, pengusahanya, aktivisnya, sama-sama menduniakan salah lawa, insya Allah salah lawa akan go internasional. Oke, itu dari Bu Analis. Berikutnya silakan guru besar kita. Salah Manduya. Salah Manduya. Salah Manduya. Oke, atau salah mendunia ya itu ya. Oke, baik. Berikutnya dari Unipreska, silakan satu kata untuk salah lawa. Salawat is the best. Oke, okay, baik. Satu lagi. Saya optimis Salawat itu bisa go internasional. Kalau sushi aja, sushi yang dulu tidak ada rasa apa-apa, tahun 80-an itu sangat tidak digandrungi dan sekarang sampai di Padang pun, di pelosok pun udah ada sushi. Ada sushi ya. Dan saya yakin Salawat juga bisa seperti itu. Oke, okay, punya masa depan cerah seperti sushi. Baik, berikutnya dari Aceh, satu statement. Ya, biasakan lidahnya kenal dan kental dengan salah lawa. Di mana-mana tepungnya ada, silakan seluruh PKDP di penjuru dunia untuk masing-masingnya menstok salah lawa di rumah masing-masing. Oke, tepuk tangan untuk kelima narasumber kita yang luar biasa memberikan seluruh masukan, nasihat dan seluruh mengenai salah lawa. Hari ini mudah-mudahan salah lawa makin maju ke depannya dan makin dikenal oleh seluruh dunia, go internasional. Baik, berikutnya sebelum kita persilakan narasumber untuk selesai, kita boleh minta souvenir dulu, kenang-kenangan dari Piaman Fest.